Oke, halo semuanya, balik lagi dengan gue Raf di sini ya. Oke, jadi di video kali ini gue memberikan guide untuk quest menyusup diam-diam ya. Oke, jadi untuk men-trigger quest menyusup diam-diam ini, kalian bisa teleport ke casam ini ya, di sini ya. Teleport sini. Lalu kalian maju ke depan yang ada kayak desa gini ya. Kayak kemah gitu, camp. Nanti di sini ada treasure hunter, kalian lawan. Setelah kalian lawan, nanti dia bakal memberi penjelasan gitu ya. Kalau dia tuh bukan treasure hunter, melainkan menyamar gitu. Setelah itu kalian disuruh ke teleport sini ya. Jadi kalian bisa buka dulu teleport itu. Kalau misalnya nggak tahu buka, kalian bisa dari sini, teleport sini, jalan aja ke sini. Nanti bisa langsung. Oke, ini dia si Yanbo. Oke, itu ada 3 kema, tapi 2, satunya sudah dikerjain ya. Oke, jadi ada di sini. Ya, kita ke sini dulu aja. Oke, kita ke tempat yang satunya ya. Tempat selanjutnya. Oke, di sini. Aha, di sini rame nih. Oh, ada lagi tempat baru. Sana ya. Wah, ada Fatui. Oke, ini lemas ya. Dia belum makan karena kayak makanannya kita hancurin. Waduh, wah, ada bos ini. Iya, dilempar kampak gitu. Benar-benar hebat, terima kasih atas bantuan kalian. Oh ya, ini hadiah yang kujanjikan. Oke. Oke, dapat achievement. Bravo. Wih, ada purchase chest juga loh. Kita dapat boy precious chest. Oke, kita ambil. Udah pecangkik kebersamaan. Apa tuh boy? Satu dari 6 benda pemberian yang hilang dan tersebar di seluruh casem. Bukan batu, bukan permata, tapi entah bagaimana caranya benda ini tetap berakhir di timbunan jarahan para treasure hoarder. Berarti ini mungkin bisa kita ini kumpulin ya. Oke, mungkin sekian aja untuk video kali ini untuk quest menyusup diam-diam. Semoga membantu kalian yang masih bingung bagaimana untuk nge-trigger ataupun mengerjakan quest ini. Gua Arab undur diri. Sampai ketemu lagi di video-video gua selanjutnya. Bye-bye.